pendapat saya tentang program AMI ini, yang pertama sangat bermanfaat karena kita sebagai mahasiswa setelah dibekali banyak teori di kampus dan inilah kita waktunya untuk praktek. Jadi di AMI ini kita difasilitasi untuk praktek, tidak hanya mengajar tapi kita juga belajar tentang hal-hal administrasi lain yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru ketika berada di sekolah. Ya, jadi pendapat saya terkait program asistensi mengajar ini, saya mendapatkan banyak pengalaman dan ini merupakan program yang dibutuhkan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa pendidikan. Jadi mahasiswa dengan program studi pendidikan itu bisa memiliki pengalaman kerja secara nyata di sekolah, jadi mengetahui bagaimana kondisi asli di sekolah. Yang pertama, saya sangat setuju dengan program AMI ini karena dari program AMI ini saya bisa mengimplementasikan ilmu yang saya dapat di bangku perkuliahan dan terjun langsung di sekolah untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah saya dapat. Menurut saya program asistensi mengajar ini itu sangat bagus ya, di mana di sini kami sebagai mahasiswa jurusan pendidikan khususnya itu bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah kami dapatkan selama belajar di kelas untuk diaplikasikan secara langsung gitu di lapangan. Jadi sebagai mahasiswa pendidikan nih, calon-calon sarjana pendidikan ini bisa terjun langsung, di mana dia bisa belajar secara langsung menghadapi bagaimana dengan siswa, bagaimana dengan guru dan administrasi yang ada di sekolahnya. Program AIM ini sebagai alternatif program Kampus Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh pemerintah. Menurut saya program ini cukup menjadi implementasi mahasiswa terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan di kampus. Jadi misalnya kita kemarin udah daftar di kampus mengajar lalu nggak keterima, solusinya itu bisa mengikuti asistensi mengajar. Pengalamannya banyak sekali, jadi selama di AM ini kita ada di dua bidang, yaitu di akademik dan non-akademik. Di bidang akademik tentunya punya pengalaman mengajar siswa yang luar biasa. Saya akui siswa SMK 4 Malang sangat hebat sekali, sangat antusias sekali. Kemudian selama di non-akademik kita belajar banyak hal, termasuk hal administrasi dan hal lain. Kita bisa mengenal Bapak Ibu Guru dan tentunya kita bisa lebih memahami job desk dari guru yang sebenarnya. Dan kemudian kita juga bisa lebih melatih rasa peka kita. Seperti itu. Pengalaman yang saya dapatkan sampai detik ini adalah saya mengetahui bagaimana guru itu bertindak kepada siswanya, sehingga guru itu sebagai fasilitator dan bisa memotivasi siswa sehingga siswa itu bisa semangat di dalam melakukan pendidikan di sekolah. Oke, mungkin pengalaman saya dapatkan itu saja, pengalaman mengajar. Ini pengalaman mengajar pertama untuk saya. Dan saya juga mendapat pengalaman untuk membuat perangkat pengajar seperti modul, RPP, dan lain-lain. Terus juga yang paling berkesan untuk saya, ya tentu saja untuk mengajar siswa-siswa yang ada di kelas. Untuk pengalaman sendiri pasti banyak sekali ya. Di sini, di SMK Negeri 4 Malang ini, kita juga tidak hanya mengajar, karena asistensi mengajar itu tidak hanya mengajar, tapi kami di sini juga belajar mengenai administrasi sekolah, tentang non-akademiknya, cara bersosialisasinya. Di sini kami juga bertemu dengan banyak orang, di mana di situ kita juga belajar dari banyak hal. Mungkin untuk pengalaman yang jelas, yang pertama pembelajaran. Jadi pembelajaran ini kita mengajar, melakukan proses belajar mengajar, bertemu siswa, lalu untuk sebelum pembelajaran kita mengikuti sebelum pembelajaran kita membuat rancangan pembelajaran seperti membuat modul, lalu membuat media pembelajaran dengan kreatif. Kendala yang dihadapi mungkin terkait dengan koordinasi dan komunikasi. Yang pertama, koordinasi dengan mahasiswa AM, yang mana kita harus beradaptasi karena di AM ini tidak hanya satu prodi saja, melainkan dari beberapa prodi ikut serta di dalamnya. Jadi koordinasi dan komunikasi terkadang menjadi kendala, namun kendala itu bisa diatasi dengan baik dengan adanya komunikasi dan perbaikan serta evaluasi. Kendalanya selama ini lebih ke
jadwal dari jam pelajaran. Jadi kemarin itu ceritanya kan saya mengajar di kelas multimedia. Ada 3 kelas yang saya ajar, ada multimedia A, B, dan C. Nah itu mungkin ada kurang apa ya, jadwalnya itu kurang tetap. Jadi untuk jadwal UASnya kapan itu agak mendadak dan simpang siur. Jadi mungkin untuk kedepannya untuk jadwalnya bisa lebih difikskan lagi, lebih. Mungkin untuk kendala itu berasal dari diri saya sendiri ya, karena saya merasa kurang pemahaman mengenai sejarah. Terus juga saya juga kurang bisa mengkondisikan siswa yang ada di kelas. Baru pada saat akhir-akhir masa asistensi mengajar, saya baru bisa mengkondisikan siswa yang ada di kelas. Untuk kendala, sebenarnya tidak ada kendala yang berarti ya ketika saya mengajar di sini. Selama program di sini 4 bulan, kurang lebih 4 bulan, 20 minggu. Di sini mungkin kalaupun ada kendala-kendala itu seperti waktu di awal-awal nih, kan kita masih mengajar secara online. Jadi siswa itu ada yang nggak ikut kelas, ada yang tidak mengumpulkan tugas dengan berbagai alasan. Untuk kendala mungkin dalam proses pembelajaran, beradaptasi langsung dengan siswa yang notabene karakternya berbeda-beda itu lumayan menjadi kendala bagi saya. Karena memahami satu persatu siswa itu lumayan beban. Yang pertama untuk saran bagi kampus, harapannya terkait dengan penginformasian segala bentuk kegiatan asistensi mengajar itu lebih jelas lagi, supaya mahasiswa AM itu punya panduan yang mudah dipahami dan mudah dimengerti, sehingga dalam pengerjaan jobdesk di sekolah mahasiswa AM tidak terkendala. Dan kemudian saran untuk sekolah, semoga sekolah terus berbenah, terlebih lagi terkait jaringan wifi yang sering dikeluhkan, semoga bisa diperbaiki di AM ke depan. Saran dari kampus dari saya, mungkin sebaiknya untuk asistensi kedepannya itu untuk pendaftarannya tidak mendadak ya. Jadi kemarin itu untuk pendaftaran tersebut itu untuk administrasi sudah memasuki proses perkuliahan, dan untuk proses konversi dan kebijakan-kebijakannya itu sudah masuk ke pertemuan 6 perkuliahan itu. Terus yang untuk sekolah, mungkin saran dari saya mahasiswa di sini, kan sebelumnya kita juga masuk ke pandemi. Jadi untuk pembelajaran di kampus juga sedikit kurang, dan untuk praktikumnya itu juga terbatas. Mungkin kalau untuk saran untuk kampus sendiri, mungkin untuk informasi mengenai asistensi mengajar bisa lebih diinformasikan jauh-jauh hari, tidak seperti yang saya alami saat ini tuh informasinya cukup mendadak. Karena sebelumnya saya ingin mengikuti kegiatan di kampus Merdeka yang lain, bukan asistensi mengajar, seperti itu. Terus kalau untuk saran dari sekolah, mungkin bisa ditingkatkan komunikasinya antara siswa, sekolah, dan juga para mahasiswa, itu agar bisa lebih mudah gitu, apa komunikasinya. Terus juga pembagian tugas mungkin biar bisa lebih jelas. Seperti. Kalau saran untuk kampus sih mungkin lebih kepada sistem ya. Jadi untuk pendaftaran, terus pengumpulan tugas mungkin itu kan terkesannya itu mendadak gitu loh dari kampus. Nah itu mungkin jadi evaluasi juga. Kalau untuk sekolah sih nggak ada kali ya, karena di SMK Negeri 4 ini udah tersedia semuanya, sudah bagus. Mungkin untuk saran lebih ke arah sosialisasi, karena jujur saya ngerasa sosialisasinya kurang menyeluruh, terus terlalu dadakan. Jadi banyak miskomunikasi antara sekolah, mahasiswa, dan kampus.